this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ya, sebalik lagi bersama gue di channel Cucu Purik. Oke, di video kali ini gue akan membahas lagi game penghasil uang yang ternyata setelah gue coba langsung masuk ke akun dana gue, guys. Dan ini terbukti membayar ya. Game ini kita bermain game, kemudian kita mendapatkan saldo dana. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita menuju ke gamenya. A few moments later. Gue sudah berada di dalam gamenya dan nama gamenya itu Bubble Kebom ya. Ini baru banget rilis. Gue tadi nemuin ini di Play Store dan yang downloadnya itu baru sedikit ya, kira-kira 1000 ya. Oke, di sini kita akan coba langsung aja ya. Gue di sini akan menjelaskan dulu gimana sih cara bermain di game ini. Jadi buat kalian semua yang baru bergabung dan baru ngelihat game ini, pasti kalian kebingungan ya dan belum ngerti. Oke, di sini gua akan contohkan dulu. Di sini gua akan main dulu ya. Nah, ketika muncul seperti ini, kita bisa menonton iklan ya dengan mengetuk kotak ini ya, teman-teman ya. Nah, kalian pikirkan dulu ya, karena di game ini kita hanya menonton-nonton iklan ya. Jadi, buat kalian semua yang punya WiFi di rumah boleh lah ya. Kalau misalnya kalian memang pengen main game ya silakan ya. Karena di sini gamenya itu hanya menonton-nonton iklan cuy. Jadi, pikirkan dulu ya agar tidak boros kuota, oke? Oke, di sini gua akan contohkan satu kali, gua akan lihat satu kali ya. Gua klik a few moments later. Oke, guys, di sini kita akan lihat. Nah, di sini gua dapat 1755 diamond dan 1755 koin ya. Nah, ini untuk apa? Kita klik dapatkan dulu. Nah, ini gua akan jelasin ya. Di sini kita klik yang diamond ini ya, yang di pojok kiri ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menarik ya, tapi nariknya itu kecil ya. Nah, sebanyak Rp75 sebanyak dua kali ya teman-teman. Tapi gua nggak menyarankan di sini ya, tapi gua akan sarankan di koin yang sebelahnya ya. Nah, di sini kan memang kita bisa narik Rp75 ya. Kalau di sini di koin ini kita bisa menarik uang seberapa bebas kita berlama mengumpulkan uangnya di game ini ya. Kita lama main game ini kita bisa mendapatkan saldonya itu cukup lumayan ya. Nah, jadi kita akan coba lihat di ini ya. Nah, kemarin gua coba-coba dulu ya, satu kali main gua dapat Rp57, memang kecil tapi terbukti membayar cuy ya. Jadi gua kemarin coba-coba dulu ternyata masuk hitungan detik, oke, okay? Nah, jadi buatkan semua yang mau download silahkan ya, gua akan sediakan link di deskripsi video ini. Oke, sekian terima kasih, semoga bermanfaat, bye-bye.